melanda semua orang di dunia, mengabdikan momen berharga dan membaginya kepada yang lain. Demam foto selfie yang paling ekstrim dilakukan dua orang asal Rusia ini. Aksi mereka termasuk nekat dan berbahaya dilakukan. Masalahnya, mereka berdua melakukan aksi tersebut di sebuah gedung pencakar langit tanpa menggunakan sebuah alat pengaman. Gedung pencakar langit ini mempunyai ketinggian sekitar 660 meter dan berada di Shenzhen, China. Dua pemanjat ini pun memutuskan untuk melakukan aksi gila dan merekam setiap detik-detik perjalanan mereka menuju puncak gedung. Pemanjat tersebut melakukan aksi nekatnya tanpa meminta izin terlebih dulu pada pihak gedung. Hebatnya lagi, gedung ini rencananya akan dinobatkan sebagai salah satu gedung tertinggi di dunia berikutnya yang akan menyayangi gedung pencakar langit tertinggi di Dubai. Tentu saja aksi gila kedua orang ini mendapat perhatian banyak orang karena kenekatannya.